Perjuangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai yayasan yang fokus mengurusi persoalan dakwah di tanah air tidak dapat dilepaskan dari mata rantai perjuangan tokoh-tokoh Islam Partai Masyumi. Sebuah partai yang menjadi rumah besar aspirasi politik umat Islam Indonesia waktu itu. Partai Masyumi berhasil menyatukan kekuatan kaum muslimin dari berbagai golongan, sehingga pada pemilu tahun 1955, Masyumi mendapatkan suara terbesar kedua setelah PNI. Masyumi bertarung di arena perpolitikan Indonesia secara legal dan konstitusional, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dan aspirasi umat Islam, hingga akhirnya Masyumi harus membubarkan diri. Melalui musyawarah alim ulama dan tokoh-tokoh nasional, pada tanggal 26 Februari 1967, didirikanlah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai yayasan yang fokus mengatasi dan menyelesaikan problematika umat dan dakwah di Indonesia. Bapak Muhammad Nathir diamanahkan untuk menjabat sebagai ketua pertama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dalam masa khidmatnya, Bapak Muhammad Nathir bersama para tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Dewan Dakwah berusaha mengembangkan dakwah Islam dalam rangka berkontribusi untuk kemajuan umat dan bangsa. Kemerdekaan Indonesia ini dimulai perjuangannya oleh umat Islam yang mula-mula menyisingkan baju untuk mempersiapkan kemerdekaan itu umat Islam. Ha'anaga, kami ini orang Islam. Qif duna ra'ika fil hayati mujahidan. Tegaklah kamu selama hidup ini sebagai mujahid, mempertahankan pendirian. Indal hayata aqidatu wa jihadu. Sebab sesungguhnya yang menyamakan hidup itu ialah tak lain daripada akidah dan jihad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 1993, Bapak Muhammad Nathir wafat. Seorang da'i serta pahlawan nasional telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat terbaik di sisinya. Sepeninggalnya Bapak Muhammad Nathir, ketua umum selanjutnya diemban oleh Dr. Anwar Haryono, kemudian Kiai Haji Afandi Ridwan, Kiai Haji Khalil Badawi, Bapak Husin Umar, dan Ustaz Syuhada Bahri. Politik dan dakwah tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi keping uang yang sama. Kalau berdakwah dengan membaca Al-Quran dan Al-Hadis, itu berpolitik. Maka Pak Nathir berkata, dulu berdakwah lewat politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah. Pada tahun 2015, tersusunlah kepengurusan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia masa bakti 2015 hingga 2020. Ketua Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia diamanahkan kepada Profesor Dr. Insinyur AM Saifuddin. Kemudian Ketua Umum ditugaskan kepada salah satu kader Muhammad Nathir, Dr. Andes Muhammad Siddiq MA. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia telah melakukan penataan keorganisasian secara modern dan profesional.
untuk memastikan agar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menjadi lembaga dakwah yang hadir dalam menyelesaikan problematika umat. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah memberi kesempatan Dewan Dakwah berkontribusi kepada pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang akidah, syariah, dan akhlak. Mudah-mudahan Dewan Dakwah selanjutnya bertambah besar, bertambah kuat, dan mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan gerakan dakwah Islamiyah di Indonesia melalui Dewan Dakwah. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia merupakan organisasi dakwah yang berbadan hukum. Saat ini, perwakilan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tersebar di 32 provinsi dan lebih kurang dari 200 kota madya dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pada tataran internasional, Dewan Dakwah adalah pendiri dan anggota beberapa organisasi solidaritas Islam regional dan internasional. Sekarang mari kita semua melihat ke depan, meneruskan misi dari para bapak pendiri Dewan Dakwah, di mana kita harus menjadikan Dewan Dakwah ini sebagai organisasi dakwah prima di Indonesia, dengan segala kegiatan-kegiatannya seperti pendidikan dan penempatan da'i di seluruh tanah air, menjadi da'i yang prima insyaAllah dalam rangka pembangunan bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam menjawab problematika umat, antara lain membedah permasalahan pemikiran dan Ghazul Fikri melalui bidang pusat kajian dan majelis fatwa Dewan Dakwah. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga menyiapkan kader-kader da'i untuk berdakwah membina umat ke berbagai wilayah Indonesia, terkhusus di daerah pedalaman dan pulau terluar. Kini, sudah ada sekitar 300 da'i yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Provinsi Aceh hingga Papua. Yang menjadi harapan saya sebagai pribadi dan pengawas, bahwasanya setiap individu memberikan kontribusi yang terbaik kepada Dewan Dakwah. Kita tidak usah memikirkan apa yang saya dapat dari Dewan Dakwah, tetapi apa yang harus kita berikan kepada Dewan Dakwah. Insya Allah kita akan bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk memenuhi keperluan da'i tersebut, Dewan Dakwah mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nathir yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Di tingkat provinsi, telah berdiri program D2 Akademi Dakwah Indonesia yang terletak di 8 daerah dan masih akan terus dikembangkan ke berbagai wilayah tanah air yang lain. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak. Sekolah dasar. Hingga tingkat menengah dalam rangka menyiapkan generasi pelanjut dakwah di masa depan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia membentuk kerjasama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu dakwah di bidang pembinaan sosial, pendidikan, pembangunan, dan konservasi alam. Kurang lebih sebanyak 750 masjid dan musola, termasuk masjid kampus, dibangun oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan sumbangan dari para donatur. Bahkan dibangun pula Islamic Center untuk meningkatkan kualitas dakwah Islam di daerah terpencil. Dalam rangka mendukung kemandirian dakwah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia memiliki unit-unit bisnis dan sosial. Unit-unit bisnis tersebut meliputi perusahaan travel Hudaya Safari yang bergerak di bidang pengelolaan haji dan umrah. Lalu, toko buku media dakwah sebagai bisnis bidang literasi. Di Kabupaten Bekasi, terdapat perusahaan Hadaida yang bergerak dalam produksi aksesoris mesin perkakas. Dewan Dakwah juga menyewakan gedung perkantoran di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta. Pengelolaan karet dan kelapa sawit di Kalimantan, serta percetakan media abadi di Cikunir, Bekasi.
dalam unit-unit sosial, di antaranya terdapat Muslimat Dewan Dakwah, kemudian Laznas Dewan Dakwah, sebagai pusat pendidikan dan latihan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia membangun Pusdiklat di dua lokasi yang berada di Tambun, Bekasi, dan Muslimat Center di Cipayung, Jakarta Timur. Tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak-pihak yang selama ini membantu kita, baik dalam lembaga di dalam negeri berupa LSM, lembaga pemerintah, semi-pemerintah, dan juga lembaga kerjasama dan mitra kerjasama kita dari luar negeri. Kini, umur Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sudah mencapai setengah abad. Semua yang dilakukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bertujuan untuk menggapai ridho Allah demi terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Dewan Dakwah akan terus istiqomah berjuang dalam gerakan dakwah, sebuah gerakan perubahan yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para pengikutnya hingga hari akhir kelak. Risalah merintis, dakwah melanjutkan.